Oke sobat, untuk pemasangan pertama kita pasang kabel yang ini ya. Ini. Untuk pemasangannya pertama kabel hitam kita pasang ke grounding. Setelah itu kabel merah kita pasang ke kabel warna merah ya sobat, di soket kontak. Selanjutnya kabel warna biru Ke ACC. ini kita pasang juga ke kabel yang warna biru di soket kontak, sobat. Kabel putih. Nah, selanjutnya kabel warna putih Putih semua. kita pasang ke kabel warna putih di soket kontak. Selanjutnya kabel warna coklat ini disambung ke kabel warna coklat. Untuk yang terakhir ini kabel warna kuning ini disambung ke kabel warna hitam yang di pojok itu. Ini fungsinya untuk starter, sobat. Selanjutnya kita pasang kabel yang ini sobat, yang ada dua sekringnya ini. Pertama kita pasang kabel warna coklat, gak ada garis hitamnya sobat. Posisi Itu kita pasang ke pedal rem. switch pedal rem. Itu ke kabel yang warna hitam, itu kabel warna hijau karena sudah kita keluarkan, kita sambung keluar sobat. Jadi tinggal pasang ke warna hijau itu. Selanjutnya untuk kabel coklat ini dua yang ada sekringnya ini kita sambung ke lampu sein sobat, ke sini ya, ke sini, ke kabel warna hijau putih sama hijau putih ini, nanti kita sambung ke situ. Dan selanjutnya kabel warna pink ini, kabel warna pink ini nanti nyambung ke sirine ini, ke sirine atau ke klakson mobil. Dan selanjutnya untuk kabel warna ini putih sama putih ada garis hitam, putih hitam ini ke central lock. Ini nanti kita pasang ke soket ini dalam sini. Ke central lock. Selanjutnya untuk kabel ini, kabel warna biru, biru hitam, ungu sama hijau ini tidak dipakai sobat. Itu. Oke sobat, pemasangan kabel sudah selesai. Selanjutnya kita pasang soketnya ke control box. Ini soket yang pertama tadi yang dari kontak. Lalu ini soket ini tadi yang kedua yang ada relaynya. Selanjutnya kita pasang push button kontaknya. Ini.
Karena kita pasang ini dua sensor. Untuk sensor remote-nya ini ya. Kita pasang. Ini dapat dua sobat. Jadi satu bisa kita arahkan ke depan, yang satu ke belakang. Nah ini yang terakhir ada tombol reset. Ini sobat. Oke sobat, untuk selanjutnya itu ini untuk kontaknya itu kita ganti sobat. Ini kita ganti atau kita potong jadi seperti ini nanti kontaknya. Nah, ini kita pasangkan ke sini sobat. Yang kontak yang sudah dipotong seperti ini. Karena ini nanti akan ketutupan sama push buttonnya ini sobat. Jadi nanti seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan kontaknya ini harus sudah di posisi on. Jadi nanti kita putar pakai tang sobat. Ini ya. Ini, di posisi on. Oke sobat, untuk selanjutnya ini ya, sensor yang pertama itu ini kita arahkan ke depan, nanti akan kita pasang di dashboard sebelah sini ya. Dan untuk yang satunya ini nanti untuk double tipnya yang di depan kita pasang ke dalam dashboard ini, kita buka dashboard nanti. Dan yang belakang ini kita arahkan ke belakang sobat ya. Ini kita kan ke sini ke atas. Nah nanti kita double tip di sini oleh sensornya satu. Nah jadi sebenarnya ada dua ya sobat, di belakang dan di depan. Oke sobat, selanjutnya kita coba dulu ya sobat apakah ini sudah bisa bekerja atau belum sebelum kita rakit ke mobilnya. Oke sobat, kita coba ya untuk remote-nya, fungsi remote-nya. Yang pertama ini ada tombol buka, buka kunci. Ini kita tekan. Nah, itu sudah nyala, buka. Ini tutup. Nah, ini karena pintunya belum ditutup, jadi sirine alarm berbunyi. Oke sobat, selanjutnya kita akan mencoba fungsi dari tombolnya ini. Yang pertama kita tekan sekali. Nah, ini untuk mengaktifkan smart key-nya. Tekan lagi sekali. Nah, ini untuk mengaktifkan kontrol panel mobil. Dan yang ketiga, sambil diinjak pedal rem, tekan. Ini untuk menyalakan mesin atau starter mesin. Kemudian untuk mematikan mesin, ditekan pedal rem sama ditekan sekali lagi. Nah, ini untuk mematikan sobat. Jadi untuk fungsi semua sudah bisa, tinggal kita rakit ke mobilnya sobat. Oke sobat, ini sekarang kita coba ya. Ini kuncinya, kita taruh saja di mana serah. Ini tekan sekali untuk menyalakan smart key-nya, tekan lagi sekali kontrol mesin nyala, tekan lagi sambil diinjak pedal remnya untuk nyalakan mesin atau starter. Sudah bisa ya sobat. Oke, ini kuncinya. Oke sekarang kita coba untuk fungsi kuncinya ya sobat. Ini untuk open kita tekan. Nah, ini. Sekarang untuk mengunci tombol kunci. Nah, ini ya sudah.